Yo kabar bro, dengan gua Al. Kali ini di video ini gua akan kasih tutorial gimana caranya pakai Face ID ala iPhone 10 atau iPhone X itu ke dalam perangkat Android. Ya, Android apa aja. Jadi kalian enggak perlu heran. Karena sebenarnya teknologi ini sudah lama ada di perangkat Android. Mau tahu gimana caranya? Yuk langsung kita lihat. Benar banget. Sebenarnya Face ID atau Face Unlock sudah ada lebih dahulu di perangkat Android sebelum digunakan oleh iPhone X atau iPhone X. Hanya saja Face ID di iPhone sudah menggunakan sensor yang lebih canggih sehingga bisa mengenali wajah secara 3 dimensi. HP Android yang gua gunakan kali ini adalah Evercost Elevate Y2 Power, tapi kalian boleh gunakan HP Android apa saja yang mendukung Face Unlock. Untuk tahu apakah HP kalian memiliki fitur ini atau tidak, caranya adalah masuk ke pengaturan ponsel atau setelan atau setting. Selanjutnya pilih menu keamanan atau security. Nah, di dalam menu ini kalian bisa cari pilihan untuk membuka kunci smartphone. Kalau di HP ini ada di Smart Lock. Selanjutnya pilih wajah dipercaya. Buka kunci ponsel dengan melihat ke ponsel. Langsung aja klik siapkan. Cari lokasi dalam ruangan yang tidak terlalu terang atau terlalu redup, pegang ponsel sejajar dengan mata. Langsung klik berikutnya. Nah, sekarang HP mulai mendeteksi dan menyimpan informasi tentang wajah. Klik berikutnya, dan selesai. Oke, ayo kita tes. Kalian bisa lihat simbol pendeteksi wajah dan gemboknya langsung terbuka. Jadi tidak perlu memasukkan pola lagi. Langsung terbuka. Bagaimana jika si HP tidak bisa mendeteksi wajah kita? Kita lihat, karena gua tidak melihat ke arah HP, maka kunci gembok tidak terbuka. Jadi harus menggunakan pola. Sekali lagi, gua coba untuk mendeteksi wajah. Dan langsung terbuka. Jadi Face ID ala iPhone X sudah bisa digunakan. Bagaimana jika menggunakan wajah orang lain yang belum didaftarkan? Yap, tidak bisa terdeteksi dan HP tidak bisa dibuka. Karena Evercost Elevate Y2 Power tidak punya fingerprint scanner, rasanya Face Unlock jadi fitur yang cukup membantu. Nah, itu dia caranya. Gimana? Mudah kan? So, kalian nggak perlu mahal-mahal beli iPhone X atau iPhone X untuk menikmati fitur Face ID itu, karena di Android sudah ada Face Unlock. So, kalian punya Android, silahkan dicoba. Semoga berhasil ya. Terima kasih, dengan gua Al. Sampai jumpa.